bahagia rasanya menemui Anda para sahabat peziarah saya. Karena pada kesempatan ini saya mengajak Anda untuk menemukan rahasia bagaimana membangun mimpi yang besar. Anda membutuhkan mimpi. Mungkin Anda punya mimpi besar, tapi masih ragu-ragu atau masih bingung atau bahkan belum tahu bagaimana caranya mewujudkan mimpi yang besar dalam hidup Anda. Saya tidak perlu tahu apa mimpi besar Anda, tapi saya perlu tahu sejauh mana Anda membuat langkah-langkah yang konkret menuju mimpi besar yang terkait mimpi besar. Para sahabat peziarah saya, yang pertama kita lakukan untuk meraih mimpi besar kita, yaitu merumuskan secara detail, secara persis, terukur, dan pentingnya dalam kata-kata positif, dalam rumusan positif. Contoh, saya berikan contoh bagaimana cara merumuskan, ya, bagaimana cara merumuskan secara mendetail dan positif. Dalam usia 25 tahun, saya ingin bekerja di perusahaan elektronik dengan gaji sekian. Dalam usia 25 tahun, di perusahaan tertentu, sebutkan namanya, ya, dengan gaji sekian. Dan supaya apa? Supaya hidup saya lebih bahagia. Supaya hidup saya lebih happy. Supaya hidup saya lebih berguna. Supaya hidup saya bisa membahagiakan orang tua saya. Jadi bagian kedua belakangan itu rumuskan mimpi-mimpi besar Anda. Jadi langkah yang detail tadi kecil, tapi mimpi besar Anda harus positif. Jadi jelas, Anda berjuang membahagiakan orang tua Anda itu sangat positif, selagi mereka masih ada itu sangat terukur, dan apa yang Anda lakukan itu usianya sudah jelas, perusahaan atau pekerjaan bidang apa sudah jelas, dan salary yang Anda harapkan itu pun sudah jelas. Jadi langkah ini yang paling utama. Sekarang saya ingin tahu di langkah mana Anda sudah sampai, sudah merumuskan secara detail dan positif. Langkah berikutnya, membangun imajinasi atau mengimajinasikan, membayangkan apa yang tadi Anda rumuskan. Membayangkan itu atau mengimajinasikan itu, rupanya menimbulkan atau memproduksi namanya imajinasi. Ulangi rumusan yang Anda buat tadi dan bayangkan diri Anda sedang berada, sedang melakukan, sedang menikmati apa yang Anda lakukan. Bayangkan diri Anda sudah usia 25 tahun misalnya tadi, lalu kemudian Anda bekerja dan Anda giat sekali, dan Anda merasakan dalam tubuh Anda, Anda capek tapi Anda happy, Anda bertemu orang tua, Anda menyapa mereka, mereka bahagia karena Anda memberikan sesuatu yang penting, yang berguna bagi mereka. Coba nikmati sensasinya. Nikmati sensasi dalam tubuh Anda. Tinggal Anda bayangkan saja. Tetapi jangan lupa, Anda bukan sedang berangan-angan atau mimpi di siang bolong. Tidak. Tetapi Anda sedang menuntun diri Anda, pikiran Anda, hidup Anda seluruhnya untuk mewujudkan yang Anda imajinasikan. Salah peziarah yang putih. Bagian yang ketiga adalah meyakini semua yang telah Anda rumuskan dan Anda rumuskan dengan berpasrah atau berdoa kepada Sang Kuasa, tentu saja sesuai dengan agama atau kepercayaan. Apa maksudnya dengan meyakini dan berdoa? Artinya sedang membangun harapan yang sangat besar bahwa Tuhan yang Maha Kuasa itu merestui Anda dan sekaligus melayakkan Anda menerima atau mendapatkan apa yang Anda inginkan tadi.
Jadi keyakinan dalam diri terkembangkan, kita yakin secara iman kita sesuai dengan agama masing-masing, dan pasti Tuhan yang Maha Murah, pasti Tuhan yang Maha Baik mengirimkan itu kepada Anda melalui cara ini sendiri. Tidak perlu tahu seperti apa Tuhan mengirimkan, tidak perlu tahu bagaimana cara Tuhan membentuk jaringan-jaringan Anda, tidak perlu. Tuhan memiliki caranya sendiri. Tanggung jawab Anda adalah Anda meyakini bahwa Tuhan merestui dan melayakkan Anda menerima apa yang Anda harapkan. Saya ulangi para sahabat saudara saya. Pertama, rumuskan dengan baik. Karena kalau kita memberikan detail, otak kita akan bekerja dengan baik dan sesuai dengan adabnya, tidak bingung. Jadi dia mengerti, baik otak kita akan terarah. Lalu kemudian imajinasikan. Ketika kita mengimajinasikan secara real apa yang kita inginkan itu, maka menimbulkan energi positif. Kita memproduksi energi positif dalam diri. Karena emosi kita dibangkitkan, hidup mendukung kita untuk melakukan. Dan yang terakhir adalah berdoa sesuai agama Anda, dan ini bahwa Tuhan merestui, Tuhan melayakkan Anda untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan. Sekali lagi saya cek Anda, dan tiga langkah ini Anda sampai di mana? Meruskannya kah? Mengimajinasikannya kah? Atau meyakininya kah? Silakan koreksi diri Anda mulai sekarang. Sampai ketemu.